Wah, lagi di mana? Ya gila, salam dulu ke apa ke? Notis aja, lagi di rumah, kenapa? Kumpul yuk. Yang begini nih, yang lagi gak mau kumpul-kumpul gimana sih? Terus lah, kan gak ada yang tahu ini, gak apa-apa lah. Terserah deh, emang mau di mana? Ye, kirain gak mau. Gimana kalau di tempat biasa aja? Oke deh, cobain yang lain. Siap lah, tutup ya. Lama kali kau, gimana sih? Sabar napa, Edna, ini baru nyampe. Dari tadi mau nyampe mulu, kagak nyampe-nyampe. Napa? Matiin apa kalau udah nyampe? Kamu ini yang nelpon? Enggak sih, bukan. Enggak, terus aja. Hey, bro. Wait. Halo. Selamat ya. Gimana sih? Mana nih satu orang lagi? Kau ini lama banget. Mana lo? Jam segini. Jam berapa sih? Jam segini. Hei! Nah, ini dia. Pelan-pelan. Masa gimana sih anak lo tuh? Mabar yuk. Hayu. Hayu. Main ya? Ini serang dong, ini gimana sih? Itu tuh, depan! Sabar, sabar, sabar. Sedikit lagi, sedikit. Astaga, segala nelpon. Bentar ya. Ini lagi di mana? Lagi dudukan aja sih, kenapa sih? Katanya mau datang ke rumah. Lupa sama tugas. Sudah selesai, emang. Itu tuh, ah! Misalkan Wisma loh! Lagi maju! Ah! Kami aman. Enggak kok, ih salah dengar kali. Gara-gara kamu nih kita kalah. Ya udah maaf sih, baru kali ini aja lo kalahnya. Nanti kita gak bisa ikut turnamen, kalau grass kita gak naik-naik. Ya udah, maaf. Terus, mau kemana? Rumah. Mau ngapain di rumah? Ya, ngapain kek? Ngerjain tugas kek apa kek? Cila, tugas sebentar aja. Lagian juga belum tahu kan kapan masuknya. Daripada begini, ngumpul-ngumpul, tau-taunya malah mabar. Pertama, daripada bengong sendiri. Lagi, lagi. Awas sampai kalah lagi ya. Iya, iya. Bener. Udah lah, pulang. Lanjut. Udah, maju lo, maju. Ya. Kali ini gak ada nelpon kok. Kamu artis ini, tonton telepon. Jadi gimana nih? 17-an tahun ini? Kita juga terhalang sama pandemi kan? Kita juga gak boleh kumpul rame-rame. Ada pesanan nggak? Gini aja deh, kita tetap nih ngehias jalan gitu kayak tahun-tahun biasanya. Tapi kalau untuk lomba, kayaknya enggak deh. Bingung. Nggak usah diadain aja, simpel kan? Nggak seru. Kan tiap tahun kita ngadain, masa cuma gara-gara pandemi kita ngalamin sih. Daripada kita
kitanya ribet, ternyata kita kena gusur ngadain keramaian kayak gitu. Iya juga sih. Apa ada usul kayak buat apa gitu? Iya juga cuman ya itu baju depan udah kita cuma disuruh mempersiapkan kemerdekaan Indonesia doang. Susah banget. Lihat. Iya. Gimana kalau kita lahir zaman perang coba? Gimana kalau kita ngadain lomba secara virtual? Nanti yang ada panitianya ribet sendiri. Mau gimana lagi? Itu kan tugas panitia. Ya, sudah itulah panitia dibentuk. Kalau kalian tanya seperti ini terus, gimana masa depan negara? Bukannya pemuda-pemudi penerus bangsa. Dulu kamu ingetin aku buat gak numpuk tugas, tapi sekarang iya. Belum terlambat kalau kamu mau berubah. Makasih udah nabur, aku akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi kok. Kami juga akan menjadi yang lebih baik dari hari ini. Ayo kita warnai Indonesia dengan belajar, dengan memaknai kemerdekaan, dengan mewarnai kemerdekaan. Masih terbayang bacaan yang pernah aku baca. John F. Kennedy pernah bilang, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Semoga pemuda-pemudi Indonesia dapat memaknai arti dan mewarnai kemerdekaan bangsa ini.